kita lagi ada di Lawson. Tere, kita lagi ada di Lawson yang di Jalan Bandung, guys. Kita mau nyobain makanan dan mau lihat harga, kisaran harga dari Lawson ini, guys ya. Yuk, kita langsung masuk. Tapi sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Yuk, cus. Kamu nggak suka keju, kamu? Iya. Kenapa nggak yang ini aja? Ini yang mana ini? Oke. Okay. Ini satu porsi. Ya, ini satu porsi. Ordernya bisa yang pedes atau? Oke. Mau ini? Boleh. Ini dia yang 25 yang ini. Kamu mau yang mana yuk? Yang ini 35. 32. 32. Iya. Yang ini 25. 29. Ada 9. Kok aku mau yang ini aja deh kayaknya. Yang ori aja deh. Oke. Tuh, jadi kalian langsung diambilin kayak gitu, guys. Ini aku pesan yang enggak tahu apa judulnya, pokoknya harganya sekitaran 32 gitu. Boleh makan di sini, kalian bisa makan di sini, nanti ada di lantai 2 aku settingin juga. Kalian juga bisa bawa pulang juga bisa. Bisa lihat guys tuh kisaran harganya tuh segini. Jadi mereka nyediain kayak tempat duduk, jadi kayak tempat nongkrong gitu sama kayak Family Mart, tapi dia beda konsep, ada kayak gini guys tuh ya, ada tempat duduknya kayak gini. Nah, mereka juga sediain kayak minimarket kayak gini, jadi ada makan-makan kecil dan makan-makan Korea, jadi bisa banget langsung aja kalian yang mau nyoba, yuk. Aduh, bodi. Jadi ini kita duduk di bawah guys ya, di lantai 1. Sebenarnya ada lantai 2-nya tapi kita enggak tahu naiknya di mana. Iya. Jadi kita enggak tahu harus ngambilnya dari mana. Topokinya habis. Iya, topokinya habis. Jadi kita makanya milih yang lain dan tawarnya itu ada itu aja gitu. Nah, ternyata tadi kan aku udah syutingin kalau depan itu konsepnya kayak tempat duduk biasa kan. Ternyata kalau di belakang itu konsepnya kayak kafe gitu, guys. Ini lebih cakep sih itu. Kan bisa duduk di sini tuh. Tara, ini dia punya kita. Aku nggak tahu ini namanya. Yang suka makanan Korea, yuk angkat tangan, guys. Ini kisaran harga 32.000, Ferin beli yang 25.000, dia odeng. Nah, aku nggak tahu namanya aku ini apa. Sama kah? Sama. Oh, sama, cuma beda daleman. Tuh. Yuk, kita coba. Anu di bawahnya. Yuk, kita coba aja. Kita ada sendok. Akunya nggak kelihatan. Duh. Udah, tak pegang gini aja, yuk. Nggak ada penyangganya, yuk. Iya, makanya tak pegang aja, wis. Iya, wis. Oh, tak sanggup pakai kaki gue. Sama aja. Sama aja. Coba terlalu dekat, iya, terlalu kayak mepet. Agak kesini enggak, mana ke belakang ya, ntar. Oke, okay. Pakai tas pula ya. Iya, enggak apa-apa. Nah, iya sampai enggak kelihatan. Nah, bagus sih. Ada sendok, udah dikasih sendok bisa ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. kayak buah asin biasa. Tapi enak loh, sama banget. Coba ya. Kita coba.
isi jagungnya. Ya. Mentol gak aja ya, gak sih kan? Ini rasanya kenyal banget guys tuh. Teksturnya kenyal, bener-bener kenyal banget ini. Apalagi ini kuahnya. Rasanya tuh kayak kuah asin, tapi ada khasnya gitu loh. Ini kuahnya. Karena kita pesan yang original kan, dan ada kuah pedesnya juga sebenarnya, cuma kita ambil yang original aja. Tuh, tapi aku belum makanan yang lain guys tuh. Nih ya. Ini tuh isiannya kayak gini nih. Dan Verin lagi pergi ambil video guys. Tuh kita ditinggal. Yuhuhu. Sejauh ini kita udah makan beberapa dan kenyal banget semuanya. Dan rasa-rasa ikan gitu guys. Dan enak. Enak pol. Kalau kalian minum kuahnya, kuahnya tuh kayak kalian minum kuah sayur, enak gitu loh. Gak tahu deh, pokoknya enak. Dia tuh gak asin-asin biasa, tapi ada khas rasa gitu loh. Tuh.